Halo sahabat Indonesia, selamat pagi, salam sehat dan sukses buat kita semua. Saya ingin memberikan cara mengoperasikan dan mengemudikan bis dengan baik dan benar. Pertama, kita kontakkan dulu. Oke, setelah mesin hidup, menyalakan lampu. Oke, lampu depan. Oke, sudah nyala. Text running untuk busway, lampu sopir, lampu lid, lampu kiri, lampu kanan. Ya, teman-teman ya. Lampu-lampu sudah nyala semua. Oke, kita kembali ke selanjutnya. Kita perhatikan di dashboard. Ini adalah bar angin, teman-teman ya. Ini harus 60 sampai 8 bar ya, teman-teman ya. Tapi untuk bis yang paling besar Mercy 1626 itu sampai 10 bar. Ini harus dulu naik, teman-teman ya. Yang kedua kita pastikan ini bensin. Solar. Yang ini adalah pastikan ini sebelum jalan temperatur engine kurang lebih 3 bar lah, teman-teman ya, 3 bar. Karena sebelum saya jalan saya panaskan dulu kurang lebih 10 menit. Supaya bagus di pengisian akinya. Oke, tahap ke selanjutnya kita nyalakan AC, teman-teman. Auto. Oke. Ini fan adalah hasilnya kipas doang. Ini pengaturan kipas. Oke, dan ini adalah AC-nya. Supaya dingin, teman-teman ya. Oke, dia lagi beroperasi. Ini adalah CCTV-nya, sudah nyala. Ini audionya. Pastikan semua panel-panel kelistrikannya sudah nyala, teman-teman ya. Stelantirnya juga sudah oke. GPS sudah nyala. Rem tangannya sudah berfungsi apa enggak? Oke. Ini normal, posisi netral. Ini adalah drive, ini versi matic ya bisa, teman-teman ya. D drive and neutral, D reserve untuk mundur. Oke, ini adalah buat pintu-pintu untuk keluar masuknya penumpang. Hand grip, adalah pegangan tangan hand grip. Kamera on, kamera on, oke. Setelah kita sudah mencapai 3 bar ya, temperatur engine, kita coba tes jalan dulu apakah dia sudah oke. Oke, saya coba tes jalan dulu, teman-teman ya. Saya lepas rem tangan, masukkan D. Oke, sudah ada perubahan. Oke, kita majukan dulu. Oke, kita lihat spion kiri dan spion kanan supaya aman dalam bergerak. Oke, siap. Ternyata pengeremannya sudah bagus. Kita netralkan dulu. Oke, teman-teman, cara mengemudikan dan mengoperasikan bus dengan baik dan benar kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang salah, teman-teman ya. Demikian Lombok Champion. Selamat pagi.